Tiga Majelis Partai Persatuan Pembangunan P3 menggelar musyawarah kerja nasional minggu malam dan berakhir pada Senin dini hari di salah satu hotel di Serang, Banten. Hasil keputusan tiga majelis partai yaitu resmi mencopot Suarso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP. Keputusan itu diambil dalam forum musyawarah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan. Mukernas ini dilakukan atas dasar menindaklanjuti surat desakan mundur Suarso yang tidak direspon tertanggal 22 Agustus 2022 dan 24 Agustus 2022. Dalam surat itu, desakan mundur Suarso lantaran selama kepemimpinannya terjadi kegaduhan dalam internal P3. Pimpinan tiga majelis yang merupakan majelis tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa majelis, yakni memberhentikan Suarso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP P3. Fatwa tiga majelis tinggi PPP ditetapkan dan wajib diikuti oleh seluruh kader, simpatisan, serta pengurus partai. Zarkasi Nur sebagai Majelis Kehormatan P3 menjelaskan, keputusan Mukernas P3 bukan berlandaskan kebencian terhadap Suarso Monoarfa. Pemberhentian Suarso sebagai langkah menghadapi masalah agar Suarso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP. Sementara Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Akil Siraj menyebut keputusan ini diambil atas usulan berbagai pihak, tentu bermanfaat dan lebih baik untuk partai. Sekali kita tidak ada rasa benci terhadap pemimpin kita yang termasuk kepada Suarso Monoarfa. Kita tetap berhubungan dengan baik, kita tetap menambah kontak dengan baik, tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini, kita mengharapkan beliau untuk sementara melepaskan kegiatannya, melepaskan tugasnya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Semua ini adalah bukan karena kebencian pada seseorang, tapi hanya ingin partai yang kembali meraih. Betapa malunya jika kita justru isinya kayak tokoh-tokoh yang hebat-hebat terus partainya merosot begini. Satu, kedua, kami tidak bisa menahan gejolak, protes, suara, usulan dari berbagai pihak, ribuan sehari itu bisa 200 yang namanya WA dan lain sebagainya. Dan kami bukan sehari dua hari, sekali dua kali pertemuan, tidak kurang dari 10 kali. Itu di luar WA, di luar telepon. Pertemuan di Jakarta, pertemuan di Cirebon, pertemuan di Semarang, berulang kali menanggapi gejolak ini. Muhammad Mardiono menjabat sebagai PLT Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020 hingga 2025. Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian tadi siang hingga sore hari ini yang mengamanatkan kepada saya untuk mengisi lowongan jabatan menjadi PLT Ketua Umum. Atas dukungan doa para kiai yang ada di majelis ini, maka bismillah saya akan bekerja keras untuk bagaimana Partai Persatuan Pembangunan sebagai warisan para ulama ini bisa bangkit di pemilu tahun 2024 yang akan datang dengan mengulang sejarah-sejarah kejayaan masa-masa yang lalu. Sebelumnya para majelis partai telah dua kali mengirimkan surat kepada Suarso dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum P3. Namun Suarso tidak kunjung meresponnya. Terdapat juga rentetan aksi yang meminta Suarso untuk mundur dari jabatannya oleh berbagai elemen santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai. Merupakan buntut dari ucapannya terkait amplop kiai dan hal lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan ADART partai. Adi Mazda, Serang, Banten.